Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mula atama par Minggu ota, tapahoho ma rohado pikirata, martangi yang mahita di bagasan rohata be, martangi yang mahita. Amin. Marende mahita sian buku Ede nomor 574 ayat sada sahat tutulu. Puji ma, puji ma devota. Dia natu mo palangit doho tanoon. Amin. Mandok mauliate mahamu di amai. Namangarorohita sian gonggoman ni haholomon. Jalana pausaton hita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus,
hodo panondang nasitong na manundangi ganup jolma di Portibion. Sodakon mabohim tuhami, jala parbadiay marohanami, asa hutanda kami dalan hanguluan marhitesiani. Say rajay mahami, asa unang manibil kami siyan dalan hasitongani. Ale Tuhan Jehova, patotong marohanami marhapor siyaon tuho, marhitehite tondi porbadia. Amen. Marindehita. Sehon atoraman apisara mangatu sihatani on mata namatida toho toha maungo todalami asa toko debata patik di minggu tasadarion imana tersurat di Matius 7 ayat 20 sada songonon ma di dok desi dada saluhut halak na mandok au tuhanna bongot sogot tuharajaon banu agijangi holan akan na mangulahon lomo ni rohani damang na di banu agijangi do ido sahatna rap mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulawan na umpar tu patikmi. Amin. Marendehita. Thank you.
tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami para si roha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asini roham na godangido, saya asi maroham mida sandok bangso nami, sesa madosa nami saluhut na, saya sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu kami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehova. Nunga polahu pasisi aka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau. Ayau dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marende hita. Debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Yesaya 6 ayat sia saat 10 tolu Yesaya 6 ayat sia sampai 10 tolu marsikat soren mahita manjaha pajawon ni si Yesaya gabe panurirang jadi didok ibana ma lau maho jaladok ma tu bangsoon. Sai manangi-nangi mahamu, alai unang atu sihamu. Sai idahamu ma, alai unang manadahamu. Patakang ma rohani bangsoon, jala mingori pinggol nasida, jala pitungi mata nasida, asa unang mardida mata nasida, manang marbinege pinggol nasida, manang mangatu si roha nasida, jala unang muba manang malum hilalaonna. Jadi nikuma, sadia leleng on ale Tuhan, jadinin nama. Paima tarulang aka huta so ada marisi, jala aka bangso so marisi jolma. Jala tarulang tanoi gabe halongonan. Ay pada on ni Jehovah ma aka jolmai, gabe langa situtu persitongaan di nitanoi. Alai
tading dope di bagasan sapar sapulu. Nang akai siap ponon nado, songon hau tusam jala songon hariara namar tuko di hat tatabana. Boni nabadia do tuko nasida. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marinde hita. Saha porseaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabea santon di perbadia adorang saububuhan ido tuhata natu maon nabirnit di panguhuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hao pinor silang, na tua tubanu atoru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, doho dihangluan nasora sudah. Amin. Shalom, kita sama-sama mendengarkan warta jemaat minggu hari ini, tanggal 6 Februari 2022. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Epifanias dengan topik menjadi pengikut Yesus, tertulis pada kitab Markus pasal pertama ayat 16 sampai ke 20. Yang kedua, kebaktian minggu tatap muka. Hari ini minggu 6 Februari 2022, kebaktian tatap muka di HKBP Merak diadakan 3 kali ibadah. Kebaktian minggu pagi pukul 7 WITA dan kebaktian minggu siang pukul 10.30 WITA. Dan kebaktian minggu sore pukul 17 WITA.
bagi anggota jemaat yang beribadah di rumah dapat mengikuti dengan live streaming pukul 10.30 WITA. Bagi anggota jemaat yang tatap muka di gereja agar tetap menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu online Zoom. Ibadah sekolah minggu hari ini 6 Februari 2022 dilaksanakan dengan online Zoom pada pukul 8.30 WITA. Dimohon kepada orang tua anak sekolah minggu untuk selalu mendampingi anaknya pada setiap pelaksanaan ibadah sekolah minggu melalui online tersebut. Keempat, keputusan rapat huria. Pada hari Minggu 23 Januari 2022 yang lalu, telah dilaksanakan rapat huria HKBP Merak Samarinda memutuskan program huria dan anggaran huria tahun 2022. Pada rapat tersebut diputuskan antara lain, A. Kebaktian Minggu akan tetap diadakan dengan 3 kali ibadah. Kebaktian Minggu pagi pukul 7 WITA, kebaktian siang pukul 10.30 WITA, dan kebaktian Minggu sore pukul 17 WITA. B. Kebaktian keluarga akan dimulai tanggal 16 Februari 2022 dengan semi virtual. Dimohon kepada anggota jemaat untuk hadir sebagian di gereja sesuai dengan protokol kesehatan dan kapasitas tempat duduk yang tersedia. C. PA kategorial akan dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Februari 2022 seiring dengan dimulainya pertanggungan sektor keluarga. Dimohon kepada seluruh anggota jemaat untuk turut serta mengikuti setiap PA kategorial masing-masing. D. Pada masa kegiatan pembangunan tahap kedua Gereja HKBP Merak atau diperkirakan mulai bulan April 2022 yang akan datang, tempat kebaktian akan diadakan di tempat lain yang tempatnya masih akan dibicarakan para halado dan panitia. E. Persembahan setiap hari Minggu diadakan 2 kali, yaitu persembahan 1 sebelum khotbah dan persembahan kedua setelah khotbah. Persembahan ini diperuntukkan untuk kas huria pembangunan dan kantor pusat HKBP atau Namarboho. F. Anggaran HKBP Merak Samarinda tahun 2022 sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Bagi anggota jemaat yang memerlukan program dan anggaran HKBP Merak dapat dipesan dari Parhalado. Yang kelima, amplop syukuran bulanan. Pada kebaktian Minggu hari ini kita akan menyerahkan amplop syukuran bulanan untuk mengisi kas huria. Yang keenam, anggota jemaat yang baru. Telah terdaftar menjadi anggota jemaat keluarga Bapak Johannes Parningotan Hutasoit, Sarjana Hukum, dan istri Inang Christine Natalia Pasaribu, setelah menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2022 di Gereja Kristen Protestan Akola atau GKPA Labuhan Rasoki Resort Padang Sidempuan Tenggara. Alamat Perumahan Talangsari Blok A1, Kelurahan Tanah Merah. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang baik di gereja ini. Yang ketujuh, pemberkatan pernikahan warta pertama dan warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan David William Tampubolon, Sarjana Hukum, putra dari Bapak AKBP Purnawirawan,
Halomuan Tambubolon Sarjana Hukum, Ibu Kusnul KH Esteria Buruh Dajulu, alamat Jalan Wira Swasta RT 07 nomor 05, Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu, anggota Jemaat HKBP Merak Samarinda, dengan Resita Melinda Borusiahan Sarjana Hukum, putri dari Bapak Juara Monang Siahan almarhum, Ibu Rosalina Borutambunan BA, alamat Jalan Abdul Wahab Syahrani nomor 32 Samarinda, anggota Jemaat HKBP Merak Samarinda. Pemberkaran pernikahan akan dilayani HKBP Merak Samarinda bertempat di Gereja HKBP Sentosa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 10 WITA. Yang ke-8, rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS HKBP. Rapat MPS HKBP akan diadakan pada tanggal 14 sampai 16 Februari 2022 bertempat di Pihara Jata Rutung. Amang Pendeta Dahlan Munte MTH sebagai utusan Distrik 27 Borneo akan berangkat menghadiri rapat tersebut. Yang ke-9, cuti pendeta. Amang Pendeta Dahlan Munte MTH akan menjalani cuti mulai tanggal 9 sampai 20 Februari 2022 dan pelayanan di HKBP Merak Samarinda selama cuti beliau diserahkan kepada Inang Pendeta Lili Borusibarani STH. Yang ke-10, pembubaran Panitia Natal. Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 19 WITA bertempat di gereja ini akan diadakan pembubaran Panitia Natal tahun 2021. Dihimbau kepada Panitia Natal dan Parhalado agar menghadiri pembubaran panitia tersebut. Yang ke-11, pelajar Sidi. Pelajaran Sidi telah diadakan pada hari Minggu 6 Februari 2022. Kami ulangi. Pelajaran Sidi akan diadakan pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 15 WITA dengan join Zoom meeting sebagai paskot tertera di warta. Himbauan dapat kita baca sesuai yang tertera di warta. Yang ke-13, anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini mulai tanggal 6 sampai 12 Februari 2022 ada berjumlah 13 orang. Kepada semua warga jemaat yang berulang tahun, bingkisan dari firman Tuhan ialah tertulis pada kitab Mazmur pasal 92 ayat 2 berbunyi demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan dapat kita baca sesuai yang tertera di warta. Ada beberapa anggota jemaat yang terdaftar di warta ini, juga yang tidak terdaftar mungkin dalam kelemahan tubuh, yang memerlukan dukungan doa dari kita semua. Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah, ucapan syukur, persembahan tahunan, dan perpuluhan anggota jemaat. Kiranya Tuhan memberkati, demikianlah warta jemaat minggu hari ini. Selamat hari Minggu. Tapaudu maruhata marsada mahita di bagasat tangyang.
Mauliate marohanami di ho de batana marhabangsa di Banua Gijang. Di Banua Gijang peho jono doho di akana majo guarmu. Takas doho haposi, huha porsiai hami. Bajowon niton dipdo di hami saluhutna, naboy hami nuaeng. Marpungu marsaor di bagas joromon. Dohot sudia karuas ni huriam nasatonga bagas nabe. Parsi dohot. Di permingguan melalui siaran live streaming dari Patuba Huriamon. Saya pasada ma pujian nami, pasada ma sobba nami, gabe sangap di guarmu. Parbadiai saluhu nahami jumolo, asa tau hami mamuji-muji ho, jala tau nang majalo hatam nabadia, nanaeng si jalon nami, sian ho marhite naposom, nagabi bohal di tod dinami patoguhon pahoton na porsiaon nami lubobi pakirimon nami di harajaon mi raga maka sakap ni roha doho rencana program naong di tod tuhon huriamon marhite na di patupa rapot huria na di tanggal 23 Februari na salpu. Tuho do hami marhaposan marpangusadean dang paso buom mo hami di bagasan gamang dohot lomos apalalu mobi ma di pandemi corona nalam mangibubu do penuaeng di gelombang ketiga naso huboto hami naso huattu si hami sakakmu dohot lomoni roham di patauhoi masa di tonga-tonga ni portibion alai pos dorohanami. Napi nilit mudu hami gami na porsea diho. Napi daktar hanguluho kami ha porseaun songon nahi nalohon mi. Ala jujutan saya upadu julu hami roha daging roha portibi. Dohot si bolis ina saya mangula markarejo pas segai ha porseaun nami paholang diri nami sian ho. Holong ni roha dohot asini roham na manoktong rodi saleleng nileleng na ido na upangasahok kami. Dang di jujur hoi saluhutna. Alani Tuhan papos rohanami. Saira dedu asini roham pai baru. Hapor siaun nami ganup tiki ganupari. Atong. Marolopolop marohanak tod dinami. Digonggoman ni asini roham salileng di lehon hodope ho sahanguluan dihami di portibion. Martangi yang duhami tuak kegiatan kategorial nanaing di patupa huriam. Songani nang partangiangan keluarga. Molo daktar patupa hami dope parsauran torop di huriamon. Saya toktong ma todim na mama kulinga karuas ni huriam. Namangalihor roha. Rotu bagas coromon alai di bagasan gamang dohot lomos. Jalai kepatuhan nami protokol kesehatan. Alani Tuhan, pargugoi ma, pahot ma, posni roha di hami. Radi doho ganup tiki ganupari, dohot di sudenganan mangaramot yakana porsea na pinilit mi. Suak songoni ma, di pembangunan ni bagas jorom nabadion, nanaing lanjutonon nami, di pertengahan tahunon. Puha malete hok kami majala saya tok tong do mangelek mangi do marsob baham tua do pan munabadiai. Saya parohai. Pak kulingi marhite tot dip tot di porbadiai. Aka pemimpin pemerintahan pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Nama korhon tu pendanaan pembangunan ni huriamon. Pos dorohanami dangarong nasotar patu baho. Dangarong natuk mangabat sakak mudohot lomo ni roham. Alani pasaut mai. Alalas ni roham manang dihami saluhut ruas ni huriam. Jala marsangak maguar musyat tonga-tonga ni bagas joron. Matangi yang dohami nang tu anggaran huria nadi patupa. Naung diputuson parapotan rapot huria. Unang paluas gamang lomos rohanami. Mamura doho.
Ukap do tanganmu tu tangan ni saluhu nasai marsihot marhaposan marhaporsiaut tuho. Limpahan berkatmu akan mengalir bagi setiap orang yang setia dan taat serta takut akan Tuhan. Jika ada yang terputus pekerjaan, ada banyak pekerjaan Tuhan yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, nyatakan kemurahanmu, nyatakan kuasamu bagi setiap yang khawatir dan takut akan kehidupan dunia ini. Dunia ini akan berakhir, tapi kerajaanmu kekal bagi selama-lamanya bagi setiap orang yang setia dan taat serta takut akan Tuhan. Alani pos marohanami. Sian hamoraun mido tarpatu pahami. Jaladalan nami mai sampat sangap memuji-muji guarmu nabadiai. Disakapi huriam nabolonido patu pahon rapat majelis pekerja sinode di Piaraja Tarutung. Borhak dona posom siatonga-tongani distrik 27 Borneo on amanami nong pinakem naung niutusmu gabe utusa siap Borneo amanami amang pandita dahlan munte disakapi rohana sida tanggal sia borhat sian Borneo on saya sini roham mana bajuluani lakana sida pasi dingabat ya kasakap-sakap ni parjahat tak kahambatan akka permaran doho tak kasahit namasa ditonga-tongani portibio napalalu mobi ditikyon. Pataru manasida tolhas dohot parsi dohot di para potani di bagasan lasni roha dohot hai pasun nasian asini roham. Bisa kapi nasida nang melanjutkan madalani cuti pelayanan sahat tu tanggal 20 Februari naneng ron. Manak tu dia lah kadoh perdalanan nasida dina mengunjungnya ke keluarga natoras si solhot. Sai to dim mana patomu tomu nasida di bagas dame doh las ni roha nasia nasi ni roham. Adiga pedi sakapi nasida mulak tu pelayanan muse tu Borneon lumobi tu huriam resort Samarindaon. Sai tanganmu naguk huaso namar muliaima. Nasai manugu nogu mangiring asa dawa kabatabat boi hami muse marsau di bagasan pelayanan di huriamon. Di bagasan hai pason dohok lasni roha. Martangi yang dohami turuas ni huriam keluarga nyamanami. Nda baru mendaftar keluarga hutasoit inang buru pasaribu. Todim do nama nongos nasida gabiang gota jemaat di huriamon saya pake mah haroro nasida. Dang holan patorop bilangan hami di tonga-tongani huriamon. Alaina yang ma lam patar sakap mudoh lomani roham. Marhit ya ka keluarga-keluarga baru. Generasi-generasi penerus. Pemberita kebenaran dohot kemuliaanmu di tonga-tongani portibion. Songani manang sakap ni anakon ni huriam. Yanakon nami. David William Tapubulun Sarjana Hukum Dohot Orwana Resita Burusiahan Sarjana Hukum Naung Dipatupol Nasidai Dibagas Joromon Natuari Parpadanan Nasida Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagasem Nasida di hari Sabtu Naing Ro Dibagas Jorom di Huriam di HKBP Sentosa Buha Porsiai Hami Napi nato mutomu ni holong mudah todim donasi dah masih haholongan. Atong ihotima holong ni rohan masih haholongan di nasida. Masih haholongan tu keluarga. Keluarga tapu bolon dohot keluarga besar siahaan. Pada wakabat-abat. Pada wakasahit parmaraan. Lumobi sian calon penganten. Dohot akka sian natua-tua nasida. Keluarga tapu bolon dohot keluarga siahan nangaka tutur nasida narosian nadao manang sian najonok saiho manapataru boi tolhas marsaur hami
di Samarinda di bagas las ni roha. Saya patulus mai hobar tuloman ni roham. Asalam martabataban nang keluarga-keluarga baru. Sihapo si dohot sihapor si aiho. Pos marohanami. Dau makabab abatabat lehonommu arinatiur. Hahipason tu saluhutna. Songani manang gedung na naik sipakyon nami. Sai padao ma peningkatan pandemi corona na mangibubut nuaeng di luak namion nang di Samarindaon. Porsiado hami dang terhalang akasakap nauli na naik sipatupaon ni keluarga tampu bolon dohot siahan makalason saluhut denggan basami. Tuhoma hami marhaposan. Tuhoma mahami marpangusadean sauk malomoni roham. Ragam dope siwanon nami biadopan muna badiai lumobi dinasoha bilangan hami nasoha guaran hami akan marukkili parsahitun naung tahunan romao dihagalion ni pamatang nasida jama parhitiamu makau batak kasipanganon na pinangan nasida. Unang luas tu padilian. Pai baru hapor siaunna. Ganup tiki ganup pari. Molo pengalut dihilala. Pargugoi matod dina. Pahisar hapor siaunna. Asa saimar haposan marpangusadiat tuho. Akayan akun nami na Mehmet Ibur Magodang daw si anak katangan-tangan ni parjahat. Tangan ni simbolis. Lambang ibu buk nuaing hajahaton di tonga-tonga ni portibio lumobi di negara nami Indonesia. Unang luas hami ganggu tahu ton hinoroni. Margugo marhuaso doho patupahon. Hobar tulomani roham. Akay anak kon nami na di parsekolaan. Sian SD, SMP, SMA, sahatu perguruan tinggi. Leho rohana ukap. Majalwa kaparsiajan molo pesiat tonga bagas nabi melalui daring tak terpatu panasida tatap muka parsiajaran pos dorohanami todim mana-mana hapuna kaparbino tuani tunasida asa marhite parbino tuani lam tadap nang parbino tuan nataringot tuharajaunmu pos marohanami lumobi makana toras. Saya lehon pos niroa, lehon ni hatu guon. Gir-gir ni hapor siaon manang yakon na kaya nakon. Mauliate madi huamang nabasa. Satokin nari, taruli mahami di hatam nabadia na naik si patol hason ni naposom. Nagabibohal dito dinami, pahoton patuguhon hapor siaon nami, pajongjong manaposom. Parohay parbisuhi, parsahalay marhite at toddimi. Asa tung marsari ngarhatami di bagas joro ondo di bagas ni sude keluarga ruas ni huriam namat doho di parmingguanon melalui live streaming saut malomoni roham marolo polo marohato dinami sian asini rohami urasi majumolo dosa hagalion ni hapor siaon nami asa tuk tau pujian nami tau welehelek nami tau sobba nami diadopanmu nabadiai. Marsangat maho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Merede hita. Thank you.
dibata na sumurung sian salawat roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita salut na. Atani debata nagabi turpuk jamita di parminggot ta sederion tersurat di barita nauli na sinurat ni si Markus di Bidusada ayat 16 1 ayat 20. Markus sada ayat 16 1 ayat 20. Sengonoma tersurat di si ta paihuti hutma. Dungi di namardalani ibana di topini tau Galilea di idama si Simon doho si Andreas dongan saamani si Simon na sumapakon jalana tutawi ai parjala donasida. Jadi di dok Yesus ma tunasida ihuton hamuma ihuton hamu au bainokku duhamu si jala jolma. Pitor di tadikun nasida ma jalai laos mangihuton ibana. Jadi dung dumau otik di dalani siani di idama si Jakobus anak ni si Sebedeus dohot si Johannes dungan nasa amai di bagasan parau donang nasida patureu turehon jala nasida. Dungi manigor di jauh manasida, gabe di tadikun nasida ma amanasida, ayah si Sebedius na diparawi rap dohot aka anak gajianna, laos rodo nasida mangihuton ibana. Ima saatna. Hamua kadongan sa persiaun, targuar dohita Kristen. Kristen lapatanna si ihuton Kristus. Ibarat merdalan Tuhan ta Yesus ima dijolo lalu tapai huti hutma siap pudi. Tu dia lau Yesus totu tusido tong nang borhat akka namangi huton ibana. Alai dada merdalan so adong tujuan manang tadok misalna istilah najut-jut di goar round-round manang holan jalan-jalan sore keliling-keliling tanpa tujuan hita mangiuton Yesus jelas do nata tuju molo hiari dok Yesus au do dalani dang adong nasahat tua mai anggo somar hite sianau. Maka jelas do arah nata tuju. Ima naing sahat tita tu amai gabe panean di hanguluan saliling-lilingna. Alai si ihuton Kristus boido tong nang targuari murid Kristus. Manang sisean ni Tuhan Yesus. Hia tadok molo di bahasa Inggris kata murid adalah disciple, itu seakar kata dengan disiplin. Jadi disciple adalah disiplin. Seorang murid Kristus manang sisean ni Tuhan Yesus harus mendisiplinkan diri seperti Kristus. Jadi gabe Yesus ima gabe teladan sumber inspirasi diparange doho di pangulau nadenggan. Molo hea ta ingot paddohan, air itu tidak memiliki bentuk. Bentuknya selalu ditentukan oleh wadah yang menerimanya. Songonima rajuman hita songon ala Kristen. Dipamasuk tu warga ni Yesus Kristus, berarti pangalahota membentuk diri seperti Kristus. Jadi Yesus ima nagabe teladan di hita, di parange, di pabahenan nadenggan, di perbuatan.
Jadi kalau kita disebutkan sebagai si huton Kristus, maka dangdau parangeta sian Jesusi. Aha naniulana songoni matong nang nanaing patupaotta. Amanginang dohot kita salutna ruas ni aniha olongan ni tuhata, gabe si huton Kristus dak kita sadiri sa sitong na namamiliti. Nakin molotasimak tangiang pangodianon na pinasahat niya mang sitwasi hotang, didok disi ditangiangi, dak kami mamilit asa gabe porseya hami. Alay tuhat teido na mamilit tita gabe porseya. Mulut apa 27 Yohanes 15 ayat 16, didok disi bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi sasi tong na gabe Kristen hita sunari si huton Kristus, dak kita na peran pertama na memilih isa diri. Alai songon na terjadi di turpuk tahun, Yesus sido na merdelani, pajupa dohot banyak orang di topi ni danau Galilea, di tengah-tengah kesibukan ini, alai di ida matana si Simon, di ida si Andreas, di ida si Jakobus, di ida si Johannes. Meluau memereng longang dua audisi. Buasa, karena danau Galilea itu indah, mempesona. Sedangkan molohitana berkunjung sudah di abad-abad sekarang, buha musema i tiki masa ni Yesus, kupikir akan sangat alami, sangat jernih airnya, dan pasti indah dipandang mata. Tapi ternyata Yesus lebih melihat Andreas, Simon, Jakobus dan Yohanes daripada keindahan danau. Dari sekian banyak manusia yang berkunjung di situ, keramaian katakanlah, alai tung dapat mata ni Yesus do si Simon, si Andreas, si Jakobus do si Yohanes. Jala diantara banyaknya kesibukan di si menjala, menjual ikan, bisnis perikanan, perdagangan ikan do hotakan asing. Nah secara ekonomi barangkali sangat menguntungkan dan menggoda untuk bekerja. Alai Yesus dang tertarik begitu kegiatan-kegiatan ekonomi di pandangan matanya. Nah di bereng ibana ima si Simon do, si Andreas, si Jakobus dohot si Johannes si sadiri. Hudok luar biasa dakulan nasida na diida alai dohot dohitan wae. Dari sekian banyak laki-laki di masa nani dan Yesus di danau Galilea alai di ida matana na opat talakodo. Aha mak istimewaan ni na opat talahon tungpolai nani ida ni Yesus. Di antara sekian banyak manusia di dunia ini, pandangan mata Yesus tertuju ke arah saya, ke arah kita. Alani ulit tadubain nagabe tertarik Yesus simar ni dahita. Alani hebat na dohita di penampilan ubain na diida Yesus sihita. Menurut saya itu adalah sebuah rahasia panggilan jala ikon disyukuri. Melotung hulangi sautik hatakku di sermon amanginang penabalan situa di Luaduri di Pospel Trinity, sorry. Adong tolu halak situa tanah baru ditahbiskan di sini. Dua amasadaina. Kudok manasida asalongang nasida di roha padjawoni. Dibadikkon aka amana asing, atik naumalo doi madokata siak kamu. Dimadikkon aka amana asing, atik naumalo doi memimpin doa siak kamu. Dibadikkon godang niak ka ama ruas ni huria, atik naidong malo tong nang taringo tuhatan ni debata. Alai buah sadang nasida, alai hamu do. Tarat tusak kita doi, alani ikon longang dosa sitong na roha nasida, rohat tanang ditonga-tonga ni godang ni hatul maut di portibion, alai diida mata ni Yesus dohita.
Gudang do na mempeso na di Portivion, garyada hebat na akahita sunari molo berkunjung tudia-tudia pe. Ado nga ka taman-taman wisata, pinggiran-pinggiran pantai do takanasing. Ido na takagumi ubay na gudak kita selfie. Gudang berpoto-poto do takanasing. Jangan-jangan dongata dang pola taparwaon. Tau ji majolo molo mamereng gabbar hita. Poto ni isi do nataida di keramayane. Tutu lebih fokus do hita tu dirita do nataida. Datung diri ni halap. Alayang go tu hatta Yesus di son sahalinai. Justru Simon, Andreas, Jakobus, dohot Johannes parjalaido na diida ni Yesus. Dan kegiatan-kegiatan ekonomi rumitnya dohot gudangnya kekeuntungan dari si na mendapat perhatian ni Yesus. Tetapi manusia itu, empat pilihannya itu sekarang mendapat perhatiannya. Dipakulingi jala di doktu nasida ihuton hamuma au. Idua manginang tabereng di son na mengubahkan kehidupan nasida. Padohan najep pekido ihuton hamuma au. Jala alani taida mampu mengubah nasida. Sian nama roha diri hian. Sian na awam tentang teologi. Sian na barangkali berpusat terhadap diri di kegiatan ekonomi. Alai nasida sunari gabe si ihuton Kristus. Gabe si sian ni Tuhan Yesus sinang nasida. Totu oman yang nang na terjadi nang dihita bepe nuaeng. Dihita be pajuon ni Kristus si harus membuat kita bangga. Karena sekali lagi di antara sekian banyak orang kita ikut dipilih menjadi si ihuton Kristus Yesus tuatai. Nah berikut bahwa empat murid-murid ini bukan tidak ada pekerjaan. Di jauh nasida dang ala nasia pengangguran ubain nagabe karejo. Alai sian tonga-tonga ni kesibukan nasida ido. Naopat si sianon di jauh tuhatai. Gabe murid Kristus manang si huton Kristus. Jojodo hita tong nang di sona manginang beralasan. Mengatakan saya sibuk, tidak sempat, dan lain-lain. Tetapi perhatikanlah bahwa murid-murid ini sekarang dipanggil dari antara kesibukannya. Di antara pekerjaannya. Sianido di jo. Asa gabi. Molo sunaria manginang hita memiliki alasan-alasan kesibukan ini. Tercoba majolo memprioritaskan panggilan Kristus ini di bagasan ngulutta. Lau mengului pajowonna. Memang konsekuensinya ada yang kita tinggalkan. Alai bukan berarti kita kehilangan siapa-siapa ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Dakya hita aguan manang ahape, kehilangan manang ahape, molo ta prioritas katuhatai. Ala molo ta kastaului hatana doho pajawonna gabe Kristen yang sungguh-sungguh, sekali lagi tidak akan pernah kita kehilangan apa-apa. Kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, juga keluarga kita akan terlayani dengan baik. Sugari tahu buku nontu pejuon situa di 2 Timoteus di dok disi pangomuan gudang do mangalului hasituaon. Alai di bae maka syarat-syaratna disi doho teraga maka persyaratan. Alai di dokon ikon haposan disadaina do ibana. Jalana malo pature-turehon gelengna anggo so diboto pature-turehon rumah tanggana tungsongo dia imbana pature-turehon huriani debata berarti tidak kehilangan apa-apa idu naik kudokkon molo tepatu jolo pejauhan di Tuhan di bagasan ngulutta maka jemaat yang pertama yang harus kita layani adalah justru keluarga kita ay molo so taboto pature-turehon keluarga ta songo dia mahita pature-turehon huriani debata. Menjadi seorang pelayan Tuhan justru di tengah-tengah rumah tangganya dia juga kelihatan sebagai pemimpin rohani. Nama loma nogu-nogu geleng dohot isi ni bagas nape lau sido tong nang tarida keberhasilanna. Aem moloso di boto paturehon rumah tanggana tutu buh amat takas perjami taonna. Buh amat tong nang penugu-nuguonna tua kahalak na asing. Jadi tung takas doi molosiani hita marpikir sungguh-sungguh mengikut Kristus dalam sisi Kristus dakya hita kehilangan apa-apa balah
keluarga kita akan kita layani dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita akan mendapatkan berkat-berkat Allah di luar akal perhitungan-perhitungan kita. Asa dohono tama keputusan final do molo tadokkon au mangihutton Kristus. Jadi hia terjaha au one traffic light do ibana. Jalan satu arah. Itulah jalan yang harus kita jalani ketika mengikut Kristus. Dengan undisi berkata menyimpang ke kiri atau ke kanan. Atau kemudian mundur. Tidak bisa kalau di jalan satu arah. Tetapi sekali saya putuskan saya mengikut Kristus, maka di sini adong dopa koko pondang pa ikun memikul salib. Hidup benda gebedong hatani edai macai menarik dia manginang. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mulut apa domu musya tu edek hidung jemaat nama dokon, aha pene hacit pehuai di bagasan alai ikun terus do persanoku lau mangiuton Kristus itu sendiri. Jadi sasitong na mulut sungguh-sungguh hita amanginang, memang adong doaka salipi, adong do konsekuensi, ada beban yang akan kita tanggung, tetapi ketika kita sudah putuskan saya mengikut Kristus, maka jangan pernah lagi ingkari. Ai sena setia sahat ro di ujungna, ido nama jalo mahkota kehidupan, dohot hanguluan salileng-lilengna di harajaun itu hatta. Tua kaparhalado pedi dokdo, sahat ula, tohonan me. Dada holan sekedar masa pelayanan kita 65 tahun, alai hotman yani bana terus tohonan na tajalui sahat rodina modik kita. Bagian kedua honna taida seterpuk tahun mengihutton Yesus, dada holan sekedar pengikut biasa na mudurudur songoni lau tujulu lau tuturuan manang berbondong-bondong dangadong peran. Alai takas do pajon itu hatta dison didokkon ihutton maau dang be gabe si jala dekkeho alai gabe si jala jol manama. Jadi penjala manusia, memang metode penjala dengan metode kail ini agak berbeda juga. Memang di hatani Tuhan Yesus itu didokon penjala manusia dok. Alat yang dipakai adalah seperti jala. Adong dok kritik tik ini di masa pelayanan Nino Mensen. Ala metode jala dibain. Molo metode menjala memang dakolan dek kena dapat di sini. Adong dok nangaka sepasing. Adong donang aka naso masuk horong deke alai di pamasuk do musye sude ujungna dibina ma di tengah-tengah gereja asa gebe Kristen da sungguh-sungguh alai adong do di dokko musye metode mengail batot tu hola deke dan rapot di si ya deke na dinggad do na dibuat lau sido tong nang alai memang otik-otik sada-sada dak ya gebe dapat gudang. Nah pasti meloon gabi ilustrasinya, kedua metode ini sebetulnya memang harus kita laksanakan sekarang. Menjala jiwa supaya banyak orang menjadi masuk dalam kerajaan Tuhan, tetapi juga metode mengail ini bagaimana kita juga pendekatan secara pribadi, boitong nang terlayani sehingga menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dalam rangkum mataida menarik, Allah memang Yesus membutuhkan tim kerja. Hidup bener gabi ikon merekrut ibana sampai 12 murid. Muridnya yang pertama itu Yesus membutuhkan 12 murid dan juga membutuhkan kita semua. Isidu benda gabi adong tagoar kita adong pokaccio generalis, ada pokaccio spesialis. Pokaccio spesialis adalah orang-orang yang dipilih khusus martohonan songo kami omme. Adong padita, adong guru huria, adong diakones, adong bible fro, adong situa, adong evangelis. Itu kita sebutkan sebagai pokaccio spesialis yang dipilih secara khusus untuk pelayanan-pelayanan khusus melayani hurian itu hatta. Alayadong datang nam pokaccio generalis, yaitu semua kita orang Kristen menjadi jemaat yang imani, dipanggil untuk juga tugas bagaimana kita bisa bangkit semua menjadi penjala manusia. Dengar gabi hola pelayanan mimbari sudehita ikon marjamita. Alai marhiti akka pekerjaan kita masing-masing, profesi kita, bisa kita pakai itu dengan alasan bahwa ketika saya bekerja dimanapun, saya melayani manusia di sana, dan hendaknya dengan pelayanan saya yang sungguh-sungguh melayani manusia sebagai etos kerja Kristen kita miliki, maka mungkin di situ juga akan ada misi bagaimana seseorang itu bisa diubahkan, yang tadinya keras tetapi melalui pelayanan kita menjadi kelembutan.
yang suka misalnya margabus, yang suka menipu, kemudian berkegiatan yang tidak disukai Tuhan, alemarhitia kepelayanan tanda sidagabe diubahkan. Ini saya pikir memang menjadi kerja kita bersama. Di dia maida kula di gereja, saya pikir mimbar itu bukan hanya di gereja, tapi bagaimana kita membawa mimbar ini ke tengah-tengah lapangan pekerjaan di mana kita sekarang berada. Jadi AHP profesi kita amanginang, apakah guru, apakah pengacara, apakah kita pegawai negeri, apakah juga kepolisian, ingatlah bahwa tugas kita di situ, kita juga adalah hamba Tuhan yang harus melayani manusia dan membawa mereka merasakan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Terutama sasi tong nandang gabe pengkristenan, mungkin nunga berubah ya metode kita. Bukan terutama pengkristenan, tetapi bagaimana setiap orang memiliki nilai-nilai Injil dalam dirinya. Ketika dia mampu mengasihi, tidak menjadi pendendam. Ketika dia bekerja dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk urusan dirinya sendiri, tetapi semua pekerjaannya itu dilakukan dalam rangka loyalitas kepada Tuhan. Dan hasilnya juga bukan hanya untuk dinikmati oleh dirinya, tetapi bagaimana hasilnya itu juga dalam setiap pekerjaan kita itu bisa bermakna bagi pembangunan kualitas manusia di dunia ini. Kupikir si jalajol madohita molo taulaho sadenggan-denggan na ulauta di pelayanan publik dimanapun kita sekarang ditugaskan Tuhan bekerja. Dan pola ikon holana di mimbaron hudok di keterangan na amanginang sasitong na khotbah pengajaran yang paling berpengaruh bukanlah di kata-kata yang baik. Bukan hanya di kata-kata yang baik, tetapi di perbuatan baik dan dalam keteladanan. Odo saya pikir jamita na mangulu barita na uli na boi di jahajolma jala di ida secara konkret. Mulo di mimbar holan on waing otik don waing on hamudo tong nang najinamitan alai mulos borhat sude ruas nihuria ni halak Kristen marhite profesi pekerjaannya di mana-mana pun, maka akan banyak sebetulnya lapangan pelayanan kita di lingkungan pekerjaan kita dan di lingkungan sosial mana kita sekarang sedang berada. Kita perankan di situ bahwa di situ kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus membawa firman-Nya dan makna keselamatan itu kepada semua orang. Una pula mabiar kita di sia manginang ala sada jaminan na pinasahan ni Tuhan tatu kita bahwa dakya ditinggal lo kita di dongani do jala ido jaminan na pinasahan ni Tuhan ta saina donganakku duhamu rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Ise halak na borhat, gereja yang melayani, itulah yang mendapat penyertaan siat Tuhan ta Yesusi. Amin. Martang yang maita. Mauliate diho Tuhan nami nunga taruli hami di hatam nuaeng na paibaruhon pajuon nami gabi halak Kristen. Odole Tuhan nama jauh hami tutu jala didapotok kodo hami di ida hodo hami sian habang sami sian godang ni hajol maon di portibion tung di ida hodo hami Tuhan jala di pasahat ho hatam tu hami. Asa dohot tami gabe akasi siammu nama niru pangulaon ni Tuhan Yesus. Asa borhat tami madalani dalammu menuju hasonangan saliling-lilingna di harajaon naso terbatas. Jala ditodoh-odoh kami gabi akasi siammu di paporhat to tu portibion lao mamaritahon berita nauli dadahola di mimbar gereja nasongonon alai lapangan kerja kami juga menjadi mimbar pemberitaan. AHP profesi nami nuaing ale Tuhan dot ulaon nami. Saya paingut ma, akasi siammu duhami disi, akan aposom duhami disi naikon pasahaton hatam nang tunasida, mungkin dang marhite hata, alai marhite perbuatan baik dohot keteladanan hidup. Asasiani takas ma, hami si hutoko, nabuhi tong nang ditiru halak, dipangalaho, dipakatayon, dihaprosyaon, dohot di etos kerja nami songon alak Kristen. Atau paborhat mahami ala Tuhan, tu dunia nyata na songoni. Asa disihami manidangi, jala posro nami ala Tuhan, molohula hami ulaonon, sai donganam mudo hami, jala sarihonom mudo, narikot dingulu nami be. Dakya aguan manang ahami ala Tuhan, molo sungguh-sungguh kami gabi halak Kristen si utoko turedo bagas nami
Radi dunangaka si panganon sinumon nami. Jala suksukdo pasupasum leonomu tuhami be. Atau papos maruhanami ale Tuhan. Asa totong hingot kami. Lau mangulahon ulau parsuruom mo tuhami be. Pasupasuma sudiakana posom naung pinilitmu. Didia bebe lau marbarita nauli. Omale Tuhan mapersahalai maperbisuhi. Pasupasu akapanidang yang nasida. Pasupasu menangali Tuhan huriam. Gereja na dipalosu berdiri di sadok portivion. Ingana parpunguan ni halak Kristen. Saya luas mahami oleh Tuhan marpungu disi. Anggiat salam masihol hami. Tumangihon hatam nabadia. Asaima gugu ni haprosion nami. Lam lilik kami oleh Tuhan mabegi hatam. Tutang nanang haprosion nami. Onang oleh Tuhan maburhati hami. Akaruas ni huriam tulau siganupari. Pasu-pasu jalasarihon akanarikot. Dingulu perdagingon nang partodion nasida. Pemalu makana marsahit. Palas rohani akan dapat pasu-pasu siako. Isaran akan marulang tahun. Pribadi dohot pernikahan pe. Pemenangale Tuhan manggohi las ni rohan nasida. Marhitina alusammu akapangiduan nasida. Jalatababmu pasu-pasu dingulu nasida be. Song ninangale Tuhan tangnya kononamnya keruas ni huriam. Naung gir-gir marsileho-leho tuadopammu. Pasroa nami ale Tuhan, pasupasuamu doa ka pemberian nasida, tau hasangapu di guarmu, dohot modal besar di pelayanan huria. Nah yang borhat mahami stokin nari ale Tuhan mulak sian gerejaon, ramoti hami dia ka perdalan nambi, pasupasu hami sahat tuak ka bagas nami. Sesama dosa nami Tuhan nasiroham, di bagasan Kristus Yesus sami martangiang. Amen. Tajak kumahatan itu hatta laos marede hita huhut papungu pilihan. Jong-jong mahita. Tangiakon ma peliata tu adopan itu hatta tapau duk marohatta martangiang maita. Ali debata amanami nadi banua gijang
hodo haroroan ni saluhut silulu na dinggan, dohot na sa ulibasan na malutus. Upasahat kami masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asa uparasyak kami pilihanon, patibulhon na rajon mo ditonga-tonga ni huriam dohot di portibiyon. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami kudang ni silulion mi tuhami. Asalam kirkir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di benua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya romahara jaunmu, saya saut malomane roham di benua tungon sungun na di benua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami sungun panesa nami di dosa nidungan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho, dipadopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasoro madamena tutodim. Di masa hat ni bar minggu ta di pasu-pasu tuhat tamai ta salutna selamat hari minggu horas.